Kita mau ke pasar. Wah, sekarang ada haltenya. Ada anu apa jenenge trotoar? Trotoar aja lah, enak ya. Sekarang ada trotoarnya ini guys, bagus baru nih. Di depan Pasar Batuah Martapura. Nah, di depannya ini sekarang dibuat trotoar. Ini di jalan rayanya. Nah, ada tempat. Linggo sih. Linggo. Ini pohonnya gue gede bang, ini pohonnya gede enak ya. Lo masih kecil pohonnya. Nah, ini adalah Pasar Batuah. Pasar terbesar, gak tahu terbesar atau enggak sih ini. Nah, ini pasar Pasar Batuah. Oh, ini tulisannya gue jadi sih. Ini tulisannya gitu loh. Bukan resmi kayak gini. Oh, bengi enak ini lampunya, Cik. Di dalamnya ada lampunya. Oh, ini pasarnya. Oke deh, kita sambil jalan ke apa, Cik? CMC. CMC. Apa kondisi jalan ini? Apa jenenge? Lali lah. Oke, kita langsung terus ini jalan terus kita dari sholat ya tadi ya. Bumi Cahaya BSD. CBS. Lagi mau menuju ke CBS. Bumi BCS. Bumi Selamat. CBS. Mau ada yang dibeli guys. Nih, mau beli jamu nih, Om Muji. Titipan dari Jawa nanti. Kita jalan saja terus guys. Oh, asik deh kita. Hah? Apa? Ayah. Oke lah, kita jalan terus. Ini tentang bumantok. Hah? Iya loh, kalau pakai gene iki yo lewat gene. Cuma aku. Ya. Yeah. Ayo sih. Kita sampai di sini guys. Oh. Iya, air mandor kita. Iya, nih pengin jam 6 mulai. Apa iya. Kalau ini terminal Martapura. Pengaron, Cempaka, Kelampayan, Taitabuk. Terminal taksinya, guys. Kita masih ke sana lagi. Oke, ini kita langsung selamat datang di pasar tradisional Martapura Kabupaten Banjar. Yo, nyebrang. Kita menyeberang. Ini trotoarnya juga bagus. Nah, ini bagus di sini. Hah? Ah, tutup gak? Masih belum buka. Masih belum buka? Oh, kok enak buka? Ini ada tamannya, guys. Alun-alun apa, Cik? Alun-alun Martapura. Alun-alun apa? Kok ngarannya? Sini. Ini kalau malam air mancur guys nih. Cuma bukanya kata gue. Air mancurnya itu berfungsi jam 6 maghrib.
sampai jam berapa nggak tahu, jam 8 atau jam 9. Ini kalau sore rame nih, soalnya siang nih ya, jam 1-an masih habis sholat Jumat, jadi masih sepi tamannya. Buka sana. Nah, kita mau ke CBS. Awas sih. CBS. Cahaya Bumi Selamat. Masih banyak yang tutup soalnya baru pulang dari sholat Jumat. Ah, iki cek buka cek. Jadi kalau di sini CBS ini lengkap guys, kalau kalian mau pengin beli ya, Indramata buat di kenang-kenangan buat keluarga. Banyak. Oke guys, ini Muji borong tuh. Ah. Borong. Tuh dia borong. Jadi masih banyak yang belum buka karena barusan selesai sholat Jumat guys, jadi masih banyak yang belum buka di CBS Matapura nih. Nah, teman-teman yang mau muji aja nih. Muji borong lagi, sudah borong, sudah borong jamu, borong gelang. Panas banget. Borong, borong. Baju, baju apa ya? Baju santai. Masih kurang ya Muji. Mumpung deh nih. Masih kurang guys. Masih mau beli lagi. Borong. Borong lagi. Pesawat, pesawat enggak anu lah kok. Enggak diperiksa. Enggak. Yang ada baca kaya mau nih. Oke, guys, kita pulang, saatnya kita pulang. Oh, apa? Dede. Lewat pasar ya. Bapak ke pasarnya, ada yang tukar. Kita menyeberang. Lihat gini. Oh, sekarang ada trotoarnya, Den. Buat pejalan kaki. Gear. Tadi sari kayak orang tadi ya pas aku. Gua kira tadi kayaknya Honda loh. Sekalinya Yamaha. Kalau nggak serius jangan tanya-tanya dia. Sudah tahu ini Honda kok tanya-tanya Yamaha jadinya. Sudah tahu Pajio Yamaha jadinya. Amel kan sebetulnya. Kamu nih bang maupun kalau serius, memang Pajio kok jadi ini Pajio anu. Nama anak kenapa bujur? Pada serius lalu. Sekupi ya lambat. Cari sekupi. Ya, kita masuk di dalam pasar Martapura, pasar Batua. Aduh. Hei, cik. Hati-hati ya.
Sip, silakan. Hah? Kita keluar lagi. Oh, lewat gini. Karang nang goro. Ya. Mobilnya di sana. Oke guys, kita balik lagi ke parkiran mobil di depan masjid. Mau balik. Lumayan besar guys pasarnya. Lumayan besar. Oke. Mana nih tadi lambatnya? Oke deh, kita balik. Kita balik guys. Panasnya menggantang, panas menggantang. Oh, itu masjidnya. Oke deh.